Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, seluruh masyarakat di Kabupaten Bitung yang saya banggakan. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 4 bulan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan, maka insyaallah pada tahun pelajaran baru 2020-2021 direncanakan dimulai kembali dengan tatanan normal baru. Oleh sebab itu, saya himbau kepada seluruh sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat agar pada saat melaksanakan aktivitas kembali untuk tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Semoga apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah, para guru dan di satuan pendidikan, orang tua siswa, masyarakat di Kabupaten Bitung yang kami banggakan. Memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, proses pelaksanaan pembelajaran di tatap muka di sekolah pada masa tatanan norma baru perlu semua pihak agar memperhatikan, memahami dan melaksanakan protokol kesehatan seperti yang telah kita sosialisasikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pelaksanaan ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.